Hai teman-teman, kembali lagi di Mikrotik Tutorial. Kali ini bersama saya Yoga. Dan di video kali ini saya akan membahas request dari teman-teman. Kemarin banyak yang merequest tentang sebuah protokol routing dynamic yang namanya OSPF. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu OSPF secara simple, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya di router Mikrotik. Penasaran bagaimana cara konfigurasinya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. OSPF atau Open Shortest Path First merupakan sebuah dynamic routing protocol yang saat ini sudah cukup banyak diterapkan. Kemampuannya dalam mengatur kemudian mendistribusikan informasi routing secara dynamic menjadi salah satu keunggulan sehingga bisa membantu admin jaringan terutama yang menghandle jaringan dengan skala sedang sampai dengan enterprise. OSPF ini sebenarnya termasuk ke dalam protokol routing IGP atau Interior Gateway Routing Protocol, di mana OSPF ini dapat bekerja di dalam sebuah AS. Ya, dengan kata lain, OSPF ini sangat ideal diterapkan pada jaringan lokal kita. Bisa yang menggunakan kabel, wireless, maupun bisa juga menggunakan tunnel, misalnya kita menggunakan VPN, EOIP, atau mungkin IP-IP. Cara kerja dari OSPF adalah nanti setiap router yang sudah mengaktifkan OSPF, dia akan mengirimkan yang namanya Hello Packet. Hello paket ini nanti digunakan untuk mengetahui router-router lain yang masih dalam satu sistem OSPF, atau kalau di OSPF itu disebut dengan yang namanya neighbor. Ya, dengan kata lain dia mengenali tetangga-tetangganya yang sudah mengaktifkan OSPF. Ketika nanti hubungan antar neighbor ini sudah terjalin, antar router juga nanti akan mengirimkan yang namanya database descriptor yang itu digunakan untuk melakukan sinkronisasi database di masing-masing router. Di masing-masing router OSPF sendiri nanti dia akan menyimpan yang namanya link state database yang nanti digunakan untuk menentukan mana jalur yang bisa digunakan untuk menuju ke sebuah host. Kemudian OSPF juga memiliki sebuah kemampuan yang bisa mencari mana jalur terpendek menggunakan perhitungan yang namanya cost atau metric. Cost atau metric yang terkecil itulah nanti jalur yang akan digunakan oleh OSPF untuk menuju ke sebuah IP host. Di dalam OSPF kita juga bisa membentuk yang namanya hierarki routing, atau kalau di OSPF itu istilahnya adalah area. Nah, nanti kita bisa membentuk dari banyak sekali router yang kita handle, itu kita bisa membentuk area-area yang terpisah. Artinya apa? Artinya nanti ada beberapa jenis area, ada namanya backbone area, kemudian nanti ada area-area yang di bawahnya. Backbone area ini adalah sebuah area yang sangat penting dalam OSPF, di mana backbone ini nanti dia akan berisi seluruh informasi routing yang ada di OSPF. Nah, router-router yang digunakan atau yang tergabung ke dalam backbone area ini sebaiknya menggunakan router dengan hardware yang cukup besar karena dia akan menyimpan semua informasi routing di dalam sistem OSPF ini. Kemudian kalau misalnya nanti kita menggunakan hardware router yang cukup kecil, maka nanti bisa tersebut kita masukkan ke dalam area di bawahnya. Ada yang namanya NSS area, atau kita juga bisa memasukkan ke dalam staff area. Oke, saya akan coba mendemokan bagaimana konfigurasi OSPF di router Mikrotik. Di sini sudah saya siapkan ada satu topologi ya, dengan 3 buah router. Ada router yang paling ujung ini adalah router 1, kemudian yang tengah ini adalah router 2, kemudian ini adalah router 3. Nah, 1, 2, 3 ini terhubung dengan konsep seperti segitiga. Jadi semuanya terhubung secara langsung seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, IP-nya sama dengan yang di sini. Kemudian nanti saya akan mengaktifkan OSPF di semua router. Kebetulan di sini saya hanya akan fokus kepada OSPF saja. Jadi ini tidak ada basic config. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman gunakan untuk ke arah internet, tentu saja nanti dia juga akan membutuhkan basic configuration. Oke, kebetulan R1 dan R2 ini sudah saya aktifkan OSPF-nya. Sekarang saya akan mencoba remote untuk yang R3. Ini R3, R4 ini terhubung ke laptop saya dengan kabel warna hitam ya. Oke, kita coba remote. Di laptop saya sudah tertampil ada namanya R3. Ini. Kemudian yang pertama harus dilakukan adalah kita pasang alamat IP-nya dulu.
Karena kalau untuk routing tentu saja masing-masing menggunakan alamat IP dengan segmen yang berbeda. Saya masuk ke menu IP, kemudian di sini sudah saya siapkan sebelumnya ada 10.1.1.2 di Ether 3, ada 10.3.3.2 di Ether 2. Ini adalah yang terhubung ke R2 dan ke R1. Ether 1 ini yang terhubung ke R1, kemudian Ether 2 ini yang terhubung ke R2. Ya, jadi bentuknya segitiga. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkan OSPF? Caranya cukup gampang. Pastikan di router teman-teman sudah terinstal package namanya routing. Kemudian sudah tampil menunya di sebelah kiri, kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih yang namanya OSPF di sini. Nah, kalau kita lihat di OSPF sendiri menunya cukup banyak, ada interface, ada instant, ada network, ada area, ada virtual link, ada network dan segala macam. Ini nanti bisa kita gunakan untuk monitor, kemudian konfigurasi-konfigurasi OSPF yang kita butuhkan di sini semuanya sudah tersedia. Nah, pertama bagaimana caranya router kita bisa tergabung ke dalam sistem OSPF di R1 dan R2? Kita tambahkan dulu interface-nya. Jadi di sini ada dua interface yang saya pakai, ada Ether 3 dan Ether 2. Kita tambahkan interface-nya di sini. Yang pertama saya pilih Ether 2. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada namanya cost. Cost ini bisa kita ubah nanti fungsinya untuk perhitungan mana jalur terpendek yang akan digunakan oleh router untuk menuju ke suatu tujuan. Kemudian di bagian bawah juga ada konfigurasi untuk hello paketnya. Ada hello interval, kemudian ada router date interval juga. Yang mana ini kita bisa konfigurasi, tentu saja konfigurasinya harus sama dengan router yang lain. Nah, di sini saya belum akan konfigurasi itu, saya hanya akan menambahkan interface-nya saja. Kemudian kita apply, kita tambahkan satu lagi Ether 3. Seperti ini. Nah, kemudian untuk menginformasikan kepada router lain bahwa saya memiliki dua network, ada beberapa cara, tapi di sini akan saya gunakan, saya masuk ke dalam OSPF network dulu. Kemudian saya tambahkan dua network yang ada di router saya. Tambahkan misalnya 10.1.1.0/30. Kemudian di areanya backbone, karena di sini saya belum bermain-main dengan area. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen membuat sebuah hierarki atau pengen membuat dia itu akan kita kelompokkan menjadi beberapa area, nanti teman-teman bisa set di bagian OSPF area di sini. Kita bisa tambahkan. Defaultnya ada satu backbone, nanti teman-teman bisa tambahkan mungkin area 1, area 2 dan seterusnya. Ya. Tergantung nanti dia akan menggunakan area di berapa, tentu saja nggak boleh sama. Nah, ini adalah konfigurasi OSPF yang simple. Jadi tinggal nambahkan interface, kemudian kita tambahkan network. 10.1.1.0/30. Kita apply. Satu lagi adalah yang 10.3.3.0. 10.3.3.0/30. Nah, sampai di sini nanti router 3 dia akan mengirimkan hello paket ke router yang lain, atau istilahnya dia akan mencari neighbor-nya, dia akan mencari tetangga-tetangganya. Kita bisa lihat di bagian OSPF neighbor. Kalau misalnya hello paketnya itu sudah mendapatkan balasan dari router yang lain, maka nanti di sini akan muncul OSPF neighbor-nya. Kita bisa lihat di sini ada dua, yakni yang 10.3.3.1 dan 10.2.2.1. Ini R1 dan juga R2. Kita bisa lihat di sini. Nah, dengan menambahkan network, kemudian neighbor-nya sudah muncul di sini, seharusnya saya juga sudah mendapatkan update routing. Kita bisa lihat di bagian IP route. Nah, seperti ini. Di bagian IP route nanti akan ada flag yang namanya DAO atau Dynamic Active OSPF, kemudian dengan nilai distance defaultnya itu adalah 110.1.1.0 di sini ya. Kebetulan di sini yang saya dapatkan adalah informasi antar routernya, jadi memang antar router di sini belum memiliki jaringan lokal, sehingga kalau kita lihat di sini untuk menuju ke 10.2.2.0 saya bisa melewati 10.1.1 atau saya juga bisa melewati 10.3.3.1.
Nah, inilah yang tadi saya sebut bahwa di OSPF itu ada kemungkinan untuk menuju ke satu host, kita bisa memiliki banyak opsi jalur. Oke, nah selanjutnya, pasti nanti teman-teman juga bertanya, bagaimana kalau misalnya di masing-masing router itu memiliki jaringan lokal? Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu keuntungan kita menggunakan OSPF, di mana nanti ketika ada satu jaringan lokal baru di router, maka router akan menginformasikan ke router yang lain juga. Contohnya seperti apa? Contohnya di R3 ini saya akan nambahkan IP baru. Ini adalah IP yang menuju ke laptop saya. Saya coba tambahkan, misalnya networknya adalah 192.168.30.1 slashnya 24 di Ether 4. Kemudian di laptop saya juga akan konfigurasi IP-nya secara manual 192.168.30.100 misalnya. Kemudian subnet masknya adalah 2550. Gateway-nya 192.168.30.1. Oke, sudah connect. Selanjutnya saya pengen mencoba menginformasikan atau mendistribusikan informasi LAN yang baru di router 3 ini ke R1 dan ke R2. Dengan OSPF itu bisa dilakukan hanya dengan beberapa langkah saja. Nah, caranya gimana? Kita bisa masuk kembali ke bagian routing, kemudian OSPF. Di bagian OSPF ini kita memiliki beberapa cara, ada dua cara untuk menginformasikan subnet baru di router kita. Kita bisa masuk di network dengan cara yang sebelumnya, yakni menambahkan network baru itu, atau kita juga bisa masuk di bagian instance. Nah, di instance ini ada satu instance namanya default. Di bagian default ini nanti sebenarnya kita bisa menentukan beberapa parameter. Ada router ID, ini biasa digunakan untuk mengetahui router ID dari masing-masing router. Kalau misalnya kita isi 00 ya berarti dia akan menggunakan alamat IP tertinggi. Kemudian di sini ada namanya redistribute banyak sekali di sini. Nah, redistribute ini nanti digunakan oleh OSPF untuk yang namanya menginformasikan IP baru ke dalam sistem OSPF. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti kalau kita menggunakan redistribute, maka nanti dia ada tambahan yang namanya metric di sini. Contohnya, misalnya tadi saya akan redistribute connected route, ya. Ada LAN baru di situ misalnya. Nah, maka nanti perhitungan cost-nya selain cost interface, maka nanti akan dihitung juga metric yang ada di sini. Ya, tergantung nanti kita pilih yang S type 1 atau S type 2. Nah, detailnya seperti apa? Kalau untuk perhitungan metric sebenarnya kita sudah pernah membuat sebuah video, yakni membuat bagaimana OSPF ini kita terapkan pada jaringan load balance. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Di situ salah satunya adalah menerapkan bagaimana nanti load balance itu bisa dilakukan dengan perhitungan cost, ya, atau di sini juga kita bisa gunakan yang namanya metric. Saya akan coba yang dengan cara yang pertama tadi, yang cara yang simpel, ya. Kita masukkan di sini itu IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Kemudian kita oke. Nah, di sini berarti saya akan menginformasikan ke R1 dan ke R2 bahwa saya memiliki satu alamat IP baru di jaringan lokal saya. Oke. Cara mengetesnya gimana? Apakah IP ini sudah update di R1 dan R2? Kita akan coba lihat di R1 dan di R2. Ini R1. Kita geser ke sebelah kanan. Kemudian ini adalah R2. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita akan lihat di bagian IP routes. Kita lihat di IP, kemudian routes. Di R2 juga sama, kita lihat di menu IP, kemudian routes. Seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa di R1 dan di R2 sekarang sudah muncul DAO baru.
Ya, ini DAO baru di R2 dan ini DAO baru di R1. Artinya apa? Artinya informasi satu subnet baru di R3 tadi itu sudah sampai di R1 dan di R2. Kemudian R1 dan R2 itu sudah mengetahui jalur untuk menuju ke 192.168.30.0, yakni IP lokal atau LAN dari si R3 itu sendiri. Nah, dengan begini teman-teman kita bisa lihat bahwa hanya dengan beberapa klik itu informasi IP sudah langsung disebarluaskan ke sistem OSPF yang ada. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan static route, di mana nanti kita harus menambahkan di masing-masing router. Dengan skema dynamic routing seperti ini, konfigurasi dilakukan hanya pada satu router, itu nanti informasi routingnya sudah akan tersebar ke router yang lain yang masuk ke dalam sistem OSPF yang sama. Kita akan coba lihat salah satu routing DAO yang ditambahkan oleh protokol OSPF ini. Contohnya yang ada di R1, kalau kita klik dua kali, yang DSL address-nya adalah 192.168.30.0. Ini kalau saya klik dua kali, kita bisa lihat di bagian general, itu nanti nilai distance default-nya adalah 110. Kemudian atributnya, jadi kalau nanti kita bermain-main dengan dynamic routing, terutama OSPF, nanti di bagian atribut itu kita bisa melihat yang namanya metric. Ya, metrik inilah yang nanti akan dikalkulasi oleh OSPF untuk menentukan mana jalur terpendek untuk menuju ke host tersebut. Ya, jalur terpendek ini dilihat dari mana OSPF metrik yang nilainya lebih kecil. Kemudian ada tipenya, tipenya di sini adalah intra area, artinya ini komunikasinya terjadi dalam satu area yang sama. Seperti ini. Secara pembacaan DSC address and gateway sebenarnya sama dengan static routing biasa, hanya saja di sini untuk penambahan routingnya tidak kita lakukan secara manual di semua router. Ini akan sangat merepotkan kalau kita punya banyak sekali router. Anggap aja ada 50 router atau bahkan ratusan router. Kalau kita menggunakan static routing, maka kita harus menambahkan di masing-masing router tersebut ketika ada penambahan LAN atau ketika ada pergantian topologi. Nah, dengan OSPF seperti ini, maka konfigurasi tidak harus dilakukan di masing-masing router, namun hanya perlu dilakukan di satu router tertentu, atau bahkan ketika kita menggunakan yang redistribut, maka ketika nanti ada tambahan satu LAN baru atau subnet baru, router akan secara otomatis mengadvertise, atau router akan secara otomatis mendistribusikan informasinya itu ke router yang lain. Secara topologi sebenarnya OSPF bisa diterapkan di berbagai macam topologi. Kalau yang di contoh saya itu modelnya adalah segitiga, jadi tiga router itu terkoneksi semua. Tapi bisa juga nanti modelnya antar router ini dihubungkan misalnya menggunakan switch. Jadi banyak router kemudian mereka akan bertukar informasi dalam satu segmen yang sama. Atau bisa juga OSPF diterapkan tidak hanya di dalam jaringan di kantor yang koneksinya menggunakan kabel gitu ya, tapi bisa juga nanti diimplementasikan untuk koneksi yang menggunakan tunnel, bisa VPN atau mungkin nanti menggunakan tunnel seperti IP-IP atau OIP. Jadi OSPF ini sangat ideal, sangat membantu admin jaringan, terutama untuk admin jaringan yang menghandle jaringan dengan skala sedang sampai dengan skala yang besar dengan device yang banyak. Oke teman-teman, itu tadi demo saya mengenai bagaimana cara mengaktifkan OSPF di router Mikrotik. Walaupun sebenarnya masih ada banyak cara atau banyak langkah yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan OSPF secara lebih detail. Nah, salah satunya mungkin adalah pemanfaatan cost untuk melakukan load balance seperti video tutorial yang pernah kami buat, teman-teman bisa lihat. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lebih detail untuk belajar tentang OSPF, nanti silahkan bisa bergabung di training MTCRE yang kami buka. Jadwalnya silahkan teman-teman lihat di website citraweb.com. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. We'll be right back.